Halo semuanya, di video kali ini cara kita membagikan kode QR Wi-Fi yang kita koneksi pada HP Samsung. Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan HP Samsung, nah untuk cara berbagi kode QR Wi-Fi yang kita koneksi itu cukup mudah. Oke, langsung saja kita pergi ke pengaturan, kemudian kita pilih koneksi, kita pilih di sini Wi-Fi teman-teman ya. Jadi seperti ini, saya akan membagikan Wi-Fi ini ya. Saya akan membagikan Wi-Fi ini pada HP lain ataupun pada teman, tapi menggunakan kode QR. Oke, jadi caranya teman-teman tekan di sini ya, di pengaturan untuk membagikan kode QR. Nah, di sini kita tinggal tekan kode QR. Kita akan tekan ya. Nah, bisa teman-teman lihat sekarang kita sudah memunculkan kode QR ya. Kita bisa simpan sebagai gambar ataupun langsung kita kasih seperti ini. Nanti di HP yang koneksi tinggal di scan aja ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Ada di bagian bawah sini teman-teman ya, kode QR. Nah, teman-teman tekan saja, nanti dia bakalan muncul. Ataupun di sini kita bisa tekan berbagi langsung. Nah, kayak gini ya, berbagi langsung, tapi lebih gampang kita tekan kode QR aja. Jadi caranya seperti itu teman-teman ya. Semoga tips singkat ini bermanfaat untuk teman-teman dan silahkan dicoba.